الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي أنعمنا بنعمة الإسلام والإيمان والذي أنعمنا بنعمة الإحسان وفضلنا على كثير من الأمم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Terima kasih tuan pengacara majlis, seperti biasa saudara Nizam kita yang juga merangkap sebagai penyusun kuliah bagi surah Pok Sohok kita. Seterusnya para AJK surah Pok Sohok dan juga tidak lupa kepada seluruh AJK MPKK ataupun sekarang dikenali sebagai JPKK. Sini JPKK kenapa sini? Bukit Kasing. JPKK Bukit Kasing. Dan seluruh muslimin muslimat hadirin hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Yang pertamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana akhirnya kita masih lagi diberikan jodoh yang berpanjangan untuk sama-sama kita tengok. Muslimin muslimat dapat tengok saya walaupun kadang-kadang serabut perut tengok saya. Dan saya juga dapat tengok muslimin muslimat, dan ini adalah nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala yang kita tak sangka. Kita sangka dak lepas esok tadi kita jumpa, dak sangka. Barang tak sangka. Bukan setakat kemarin, asal tadi pun dak suka. Nah, hamba pun tak tahu Nizam mai kedok awal malam ni. Contoh. Nizam pun tak tahu hamba mai kedok awal malam ni. Contoh. Benda yang tak sangka, tadi pun tak sangka. Tak, dan kita pun tak boleh nak sangka nikmat apa yang Allah nak bagi lepas ni. Nah, mana tahu kok-kok orang nak sedekah kereta baru kat Petronas ke? Tak, betul lagi isi minyak, tiba-tiba ada orang pemurah. Tak, terlalu kaya. Dekah kereta sebuah seorang. Tak, replika kereta, bukan kereta sungguh. Tak, usah-usah tudung botol ni. Tak, pemurah sungguh. Yang kita tak sangka. Tak, semua nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala ni kita tak sangka dan kita tak boleh nak jangka. Dan juga bukan setakat nikmat Allah. Kematian daripada Allah Subhanahu wa taala pun tak boleh nak jangka. Nah, tengah-tengah sehat ke? Tengah-tengah main bola ke? Nah, antara kalau kita tengok kajian. Kajian sains yang dibuktikan dari kalangan atlet. Atlet ni macam-macam main lah. Main bola, main basikal, main benda lagi. Banyak main lah. Main takraw apa semua. Dan kajian menunjukkan jantung orang main bola ni paling kuat. Ha, kajian sains nak menunjukkan bahawa jantung atlet hok main sukan mana paling kuat, iaitulah manusia ataupun orang hok main bola. Orang jogging kalau main bola pun tak lepas. Main gym ke, akak berat ke, ada tak lepas. Pasal benda? Pasalnya orang nak main bola ni mesti ada jantung hok kuat. Kalau dok biasa main bola, dok masuk 5 minit, 10 minit, mepeh. Dok, pasal nak main bola ni memerlukan jantung hok kuat. Tapi main bola pun boleh mati. Kalau kita tengok cek dalam YouTube ataupun kawan-kawan kita, kadang-kadang tengah-tengah jantung kuat ni boleh mati. Jantung kuat kali dah boleh mati. Nah, kadang-kadang ada juga jantung hok lemah. Nah, umur 79. Nah, umur 79 pergi klinik, dok doktor royak jantung awak lemah dah. Nah, doktor umur 50. Dia umur 79. Doktor kata jantung awak lemah dah. Awak kena standby lah, amal ibadat banyak, doktor nasihat. Dok mati-mati siapa umur 90. Doktor tu pula mati.
Dok, doktor hok kata tu. Dok, awak ni dah lama dah. Doktor mati dulu daripada dia. Dok. Kadang-kadang nyatuk rumah, waktu Tuhan tak bagi mati, dah mati. Dok, oh ni apa nama dua benda yang kita tak boleh nak sangka dan kita tak boleh nak jangka. Yang pertamanya rezeki Allah, nikmat Allah. Yang keduanya mati. Mati tengah-tengah dok. Ada orang mati waktu budak. Ada orang mati masa sekolah rendah. Ada orang mati masa sekolah menengah. Ada orang mati masuk universiti. Ada orang mati tengah kerja. Ada orang mati baru nak naik kaya, mati dah. Ada baru nak naik kaya, baru nak naik kaya. Dok dah kaya lagi. Dok projek masuk, projek masuk, projek masuk. Dok 14 projek masuk sehari. Lusa mati. Dok dah buat projek. Ada, maka tender tu habis bahan kau orang habis lah. Ada. Ada orang dok susah-susah pun mati. Senang pun mati. Dok. Maka apakah tugas kita ataupun apakah apa nama ni persediaan kita untuk berjumpa dengan kematian? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, saya selalu ulang. Nah, orang-orang hak paling cerdik ialah orang-orang yang sentiasa mencari amalan, yang sentiasa mengumpul bekalan untuk berjumpa dengan kematian. Kita duk belajar banyak-banyak ni, dok, kakak mari kuliah, kakak pergi nadah kita. Sebab apa? Nak tunjuk korang kita baik? Dok. Nak tunjuk korang kita warak, pakai pelekat sama? Dok. Nah, pergi ke laut pakai pelekat, main bola pakai pelekat. Dok. Waraknya dok. Siapa pakai jubah? Tiap kali pakai jubah. Dok, pergi maiden pun pakai jubah. Masuk karaoke pun pakai jubah. Dok. Adakah kita nak tunjuk korang? Tak. Tapi kita nak cari amalan, kita nak kupur bekalan. Oleh kerana pakai jubah ni boleh pahala. Aku tak kira gimana pun aku nak pakai jubah. Pasal benda, nak kupur banyak pahala, biar masa mati kek gini mudah. Nah, biar masa mati kek gini mudah. Bertepatan hak Nabi SAW royak, royak tadi. Adau. Dan apabila kita mati, kita hanya boleh bawa satu je nak selamat di akhirat. Apa dia? Iaitulah takwa. Takwa ni Islam lah. Ya, Islam. Bawa satu benda ni selamat ke akhirat. Tak? Bawa gapa pun. Bawa Hindu ke? Bawa Kristian ke? Tak? Bawa title ke? Tak? Datuk Seri mati dah. Tak? Contohnya Datuk Seri. Ada Datuk Seri Al-Asura ni? Tak ada ke tak? Datuk Seri mati dah. Bawa Datuk Seri boleh selamat ada akhirat? Dah. Bawa Tan Sri boleh selamat ada akhirat? Dah. Dah. Bahkan habis gelorang ke, boleh kepada dia lah ke? Tan Sri, Datuk Seri, Datuk Haji. Dah. Boleh ke dia habis? Habis apa? Selamat ada akhirat? Dah selamat. Yang menyelamatkan kita akhirat adalah Islam dan juga takwa. Dah. Sebab itulah takwa ni selalu disebut di dalam khutbah Jumaat. Dok, dan menjadi salah satu daripada rukun khutbah. Dok sebut ittaqullah maka tak usah. Tak usah khutbah. Nak ayat pentingnya ittaqullah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka didedahkan kepada kita apakah itu takwa? Takwa ni didedahkan kepada kita dengan maksud mengikut segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Tahu? Tapi ada orang salah pemahaman. Sebab apa? Dia hanya ikut daripada hak Allah, dak hak Allah larang dia pun tak ikut. Tak, tapi hak Nabi sallallahu alaihi wasallam royak dalam hadis yang saya nak baca pada malam ini, dia tak tengok molek. Sebab apa? Sebab dalam hadis ni ada empat inisiatif ataupun ada bab. Empat perkara yang penting yang perlu kita titik beratkan dan merupakan salah satu definisi takwa yang terbaik untuk kita terapkan dalam diri kita. Nah, sebab apa nak terapkan benda ni dalam diri kita? Supaya kita selamat dekat akhirat. Nah, bukan nak tunjuk kita baik. Bukan nak tunjuk kita warak. Tak. Niat tu, first niat tu kena ikhlas. Lillahi ta'ala dah. Tak. Semayang pun lillahi ta'ala. Puasa pun lillahi ta'ala. Ada. Bukan kerana orang apa.
Now, ni dok puasa depan orang awak lah. Dok, rumah suruh bini awak asyik lemak. Asyik lemak. Dok, bawa kau 12 tengah tengah hari. Dok, orang puan kata, wan 12 tengah suruh awak asyik lemak dah. Eh, dok tahan. Eh, dok boleh. Eh, kira Allah marah. Tak apa dengan Allah. Kita kira mula. Dok, dengan orang ni kita tak boleh tunjuk lagi. Dok, dengan orang kita tak boleh tunjuk lagi. Dengan Allah dah apa dah lagi taubat. Ha, ni main ayat tu. Dok, dah apa lah awak jahat sikit-sikit pun dah lagi taubat. Ha, ni main ayat tu. Ha, bahaya main ayat tu. Dok, kalau Islam sejati, orang Muslim yang takwa dia sejati, dia setiap saat dia buat apa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dok, maka dalam hadis ni, dia hadis ni yang diberi apa nama ni, yang diriwayatkan oleh Abu Ayyub Al-Ansari, yang mana dia cerita ada seorang lelaki mari jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tanya Nabi, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, wahai utusan Allah, saya mari ni ada hajat. Hajat ke apa? Hajat saya nak tanya. Tanya apa? Apakah amalan yang mana boleh mendekatkan kita masuk ke dalam syurga Allah dan menjauhkan kita, menjarakkan kita daripada api neraka? Tak. Maksudnya, ulama' terjemah, apakah amalan yang boleh memasukkan kita ke dalam syurga dan boleh menghalang kita daripada masuk neraka? Bukan setakat masuk, dekat daripada neraka pun Allah tak bagi. Maka Nabi SAW bagi tahu empat perkara ni. Empat perkara ni. Yang pertamanya, Nabi SAW sebut, ta'budullaha wa la tusyrik bihi syai'ah. Sembah Allah. Jadi hamba kepada Allah dan jangan sesekali syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin muslimat hadirin hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, ni hak pertama. Apa dia hak pertama? Sembah Allah. Di samping sembah Allah, jangan syirik. Mesti kait dua ni. Sembah Allah. Sembah Allah maksud apa? Taat kepada Allah. Menjadi hamba Allah. Dan jangan syirik. Ada orang sembah Allah tapi syirik. Tak. Allah sembah. Batu sembah juga. Tak. Allah sembah. Semayang pernah. Semayang cuma. Oh. Tak. Ahli Korea surah pula. Bukan surah ni lah. Tak. Surah lain. Tak. Tiap-tiap waktu dia ada. Berjumaah. Tak. Tapi pakai toyo. Dok, ada pakai Toyo sini? Tak dok, bukan Toyota. Toyo. Dok, pakai Toyota tak ada masalah. Toyo, hok curi piti orang. Dok, dan Toyo ni orang cerita lah. Amba dak jumpa lagi. Dok, dak aje teh lagi, jangan kata amba teh dah. Orang cerita Toyo ni kalau curi yang mix keping. Dok, wallahu a'lam lah, sahih ke dak sahih. Dok, wallahu a'lam riwayat siapa, tapi cerita orang kampung. Tak, biasalah cerita orang kampung. Tak, batu belah, batu takut. Tak, si tanggang. Ada cair tak, batu belah, batu takut. Cerita apa lagi? Banyak-banyak cerita yang sapar kepada kita. Cerita toyo. Tak, cerita atu raya. Tak, cerita atu macam-macam tu. Tak, kalau kita ikut agama kita, tak ada lah nama atu banyak. Tapi oleh kerana mari Malaysia ni, dia hatu ni dia banyak. Tak, dia berubah menjadi banyak. Tak, macam-macam hatu. Cerita daripada kisah kampung. Tak, kalau kita cerita dekat orang apa nama ni, orang Thailand ke, cerita kat orang Arab ke, kita cerita ya hatu raya. Kenapa hatu raya? Dia tak kenal hatu raya. Tak, hatu raya, hatu galau, hatu apa lagi? Banyak hatu lah. Kek asing banyak hatu benda. Hatu. Rajin jumpa dah orang ni. Ada. Macam-macam. Tahu. Ini ada manusia yang mana dia sembah Allah. Setiap hak Allah suruh dia buat. Semayang dia buat. Puasa dia buat. Macam-macam dia buat. Baca Quran pun Allah sobat kata. Sebulan sekali khatam. Tapi pakai toyu. Pakai tu raya. Dah macam-macam syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kena sekali dua ni. Ta'budullah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala tusyrik bihi syai'an.
Jangan syirik kepada Allah dengan sesuatu pun. Sesuatu ni apa? Sesuatu. Sesuatu ni apa? Sesuatu ni makhluk ah. Makhluk ni apa? Makhluk masiwallah, selain daripada Allah. Selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, macam-macam selain daripada Allah. Nah, kita sebut apa? Jin, malaikat, tiang api, bukit asing. Bukit asing ada gila ni. Ada gila. Ke kita duduk atas bukit asing dah hai. Ada. Macam-macam. Nah, langit, kursi Allah, arasy Allah, semuanya tu adalah makhluk. Apabila kita sebut masiwallah, angin, banjir, semuanya tau adalah makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka jangan mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Ada sehingga kan takut banjir. Tau, contohnya baru ni bukan kita takut banjir. Kita takut kena kata. Pak Wondang awak ni ah. Tahu tak ki? Ki siapa? Tak. Ki takut orang kata ataupun payah. Gini payah, gini payah tak. Lebih baik tak payah masuk Islam, tak payah taat dengan Islam. Ini syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak. Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak. Lafaz-lafaz bagi orang yang tahu. Lafaz gini bagi orang yang tahu maka ijma' ulama dia jatuh kufur. Tak. Kalau dia tu tahu. Kalau dia tahu. Tapi kalau dia tak tahu, khilaf ulama. Adakah keluar? Adakah tak keluar? Tahu? Ha, ada khilaf ulama. Ulama kata kalau dia duduk dalam keadaan masyarakat ilmu, dia duduk biar surai, dia tak tahu. Tapi duduk biar surai, dia buat tak tahu. Tahu? Lalu dia lafaz benda-benda gitu, maka dia keluar daripada Islam, kata ulama. Tapi kalau dia duduk dalam keadaan memang suasana tak tahu. Tak, maka ulama kata tengok dulu, ada orang pergi jumpa dia dok, ada orang ajar dia dok, ada orang cuba ajar dia dok, ada. Maka ni khilaf ulama. Tak, maka ni lafaz-lafaz yang syirik kepada Allah, yang mendua kepada Allah, yang tak percaya kepada kudrah Allah Subhanahu wa taala, yang tak percaya kepada takdir Allah, yang tak percaya kepada kuasa Allah. Tak, antara orang yang tak percaya kepada kuasa Allah, takdir Allah, iaitu lah orang bunuh diri. Patutlah ulama kata, ramai di kalangan ulama kata walaupun bukan ijma, orang bunuh diri ni apa nama ni, roh dia tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila kita royak gini banyak soalan timbul, darut sakut mana atau hokok. Dah banyak soalan timbul. Maksud tak diterima ialah tak diterima sebagai muslim. Tapi kita tak tahu barang air, kita tak tahu betul tak? Nah, cuma ni garis panduan daripada ulama. Tak, tak terima takdir Allah, tak terima qada Allah, tak beriman dengan takdir dan qada, maka tak cukup ukur iman. Tak, bila tak cukup ukur iman, ada iman tak dia? Ha, tak. Ha, kita tahu belaka dah. Kita ngaji belaka dah. Nak-nak malam dah orang ngajar bab Islam, kalau dak ikut Islam lagu mana, dak ikut dak cukup ukur iman jadi lagu mana. Ada implikasi dia belaka dah. Tak, maka hak pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak masuk syurga, nak dekat dengan syurga, nak jauh dengan neraka, mestilah ta'budullah, sembah Allah dan jangan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syirik ni juga merupakan dosa paling besar, nombor satu. Dia dosa paling besar ni, dia ada 7. Dosa paling besar. Bukan dosa besar, dosa paling besar. Dosa besar lain tak? Hak lain ada tak? Ada lagi. Cuma hak paling besar. Macam kita dok ranking ala kapung ni siapa hak paling megang kali. Ada dalam bukit kasih ni pi hak paling megang sekali. Ada 14 orang. Ada kita nak 7 hak paling megang. Ada. Adakah 7 orang lagi dok megang? Megang juga. Cuma kita nak 7 je sebenarnya. Ada. Contohnya kapung ama tu lebih kurang 2000 orang megang. Tak. Tapi nak 7 je. Tak, nak 7 apa namanya hak megang. Maka 7 dosa hak paling besar. Yang pertamanya syirik kepada Allah. Nah, yang keduanya sihir. Nah, sihir. Sihir ni macam-macam cara. Nah, buat jahat ke orang atau santau atau kenapa lagi? Atau kenapa lagi? Macam-macam. Ada macam-macam. Dan sihir ni ada kaitan pasal benda dia duduk ranking nombor 2. Pasal dia kaitan dengan syirik juga. Sebab tu jatuh nombor 2. Nah, yang ketiganya iaitulah derhaka kepada mak ayah.
Dosa hak paling besar nombor 3, ranking nombor 3 derhaka kepada mak ayah. Nah, yang keempat makan riba. Yang kelima makan harta anak yatim. Yang keenam membunuh tanpa hak. Yang ketujuh lari daripada medan perang. Ni tujuh dosa hak paling besar, ranking hak paling besar sekali. Memang kena taubat 40 hari 40 malam. Ada. Ni dah. Nah, apa syirik kepada Allah, mari mayak. Kata tak apa Tuhan pun dah dosa aku. Tak apalah aku main toyo pun. Pas mayak dah, pas mayak doa dah. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunkanlah dosaku, ya Allah. Ada rasa lega lalu. Ada 40 hari 40 malam ah. Ada. Nah, sebab apa? Rukun taubat ni banyak. Rukun taubat ada pak. Tak, kena nyesal, tak boleh ulang, kena minta maaf, kena minta apung. Ada. Kena kena apa nama, tak boleh ulang dah perbuatan tu. Tak. Maka orang Bukit Kasih ni tak kena berjuang, kena sungguh nyapa ilmu, kena sungguh nyapa Islam, benda ni tak berlaku dalam dalam masyarakat kita. Paling penting start daripada keluarga kita. Keluarga kita buat syirik tak? Dah buat syirik dah bagi dah. Keluarga kita main sihir tak? Tak main sihir bagi dah. Keluarga kita derhaka kepada mak ayah tak? Tengok. Tengok keluarga kita ada dak hak jenis derhaka kepada mak ayah. Kena bayar ni. Dah. Yang keempat makan riba. Keluarga kita makan riba tak? Tak. Sebab apa? Allah Subhanahu wa taala royak jelas di dalam Al-Quranul Karim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Wahai orang-orang yang beriman, panggil orang beriman dah. Bertakwalah kamu. Suruh bertakwa lagi. Orang tu beriman dah, tapi suruh bertakwa lagi. Ni nak royak takwa ni tinggi tahap dia. Taraf dia tinggi. Allah Subhanahu wa taala tak manggil wahai orang-orang Islam. Ni orang-orang beriman dah, kemah dah. Rukun Islam kemah, rukun iman kemah, kemah dah. Tapi Allah panggil lagi, wahai orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu pun bertakwa dah. Bertakwa dah. Lepas tu pun Allah Subhanahu wa taala wazaru ma baqiya minar riba. Tinggalkan, jangan mu makan riba. Tinggalkan apa-apa benda yang berkaitan dengan dengar riba. Nah, yang berkaitan dengar riba. Nah, kemudian makan harta anak yatim, tengok dalam keluarga ada dak. Dak, contohnya jenis apa nama anak saudara kita anak yatim ada dak. Sayang-sayang kita bahang harta anak yatim apa semua. Nah, ni amanah. Nah, orang yang apa nama ni, orang yang makan harta anak yatim ni, nah, dia makan banyak mana? RM1, RM2, RM3, RM4,000, RM5,000, RM6,000. Maka Allah akan ponok mulut dia dengan batu daripada neraka ni. Tak, jumlah yang dia makan harta anak yatim. Tak, apa nama ni, daripada hadis Nabi SAW. Tak, tunjuk bahawa orang yang makan harta anak yatim, makanan dia dekat akhirat gigi ialah daripada batu neraka. Batu neraka. Siapa-siapa dia hak rasa pernah makan harta anak yatim bayar balik sebelum mati. Nah, kalau tak boleh nak bayar parok anak bahang itu, dah cakap molek dengan anak yatim tu. Anak yatim ni siapa umur 18 je lah. Kecuali ayah dia nama yatim. Dah, siapa umur 70 anak yatim. Dah, bin yatim ataupun binti yatim. Siapa umur 70 pun bin yatim. Dia orang tanya anak yatim mana? Tu ada? Dah, dia tunjuk juga. Ada tunjuk umur 70 ni anak yatim. Lah aku tak mahu anak yatim ni. Dah aku nak nak anak yatim piatu. Hak mati ayah, hak mati mak. Dak nak tolong kan anak yatim ni. Ada maka siapa-siapa hak yang pernah makan harta anak yatim beringat. Dak dekat akhirat lagi minta makanan dahaga ya Allah. Allah polok mulut kita dengan api neraka. Dengan batu daripada api neraka. Bukan cheesy wager. Cheesy wager nak tak cheesy wager? Cheesy wager ni macam apa nama ni? Macam apa tak? Ketang tau. Ha, ketang. Macam dekat KFC dia. Ha, dekat apa nama ni? Dekat McD ada. Tak, dekat Texas ada pun cheesy wager. Tak, bukan ketang goreng. Tak, ketang goreng. Hak, apa, hak naik atas daripada daripada minyak masuk pun kita anguh nak telang tu tak. Ni batu api neraka ni.
Dak batu api ni aku, Allah akan bolong alam mulut ni. Ni, kamu makan hati anak ating itu ni. Bok, bok, bok tok. Dak, batu dia tergolong daripada dosa besar. Dan dua hak terakhir, membunuh tanpa hak, lari dari medan perang. Apa maksud membunuh tanpa hak? Membunuh tanpa hak ni maksudnya membunuh tanpa diizinkan oleh syarak. Apa yang diizinkan oleh syarak? Yang pertamanya, orang murtad diizinkan bunuh oleh syarak. Murtad lagu mana? Adakah dia keluar daripada Islam? Aku nak murtad lah. Pung kita pergi bahang lalu. Dah. Dah. Yang pertamanya, dia mesti tahu. Dia mesti tahu. Yang keduanya, kita mesti tahu. Dah. Syarat nak jatuh hukum ni memang cukup-cukup ketat. Ni dah. Bila orang kata hudud zalim, zalim, zalim. Kita dah tahu. Tak, syarat dia tu kita tak tahu. Tapi bahkan syarat ni terlalu ketat. Tak, bahkan kalau dia tahu pun, okey lah. Tadi kita suruh tanya tahu ke dah. Dah, mu tahu dah murtad ni kena bunuh apa semua? Ke apa nama ni, hukuman kena bunuh ke dah bunuh? Tak, kita tahu. Tak, dah. Kalau dalam keadaan dia tahu pun, dalam hukum hudud kena buat apa? Adakah kena ambil dia seret kena tu? Tak, kena minta dia bertaubat pula. Kena minta dia taubat dulu, pujuk dia dulu. Kalau dia masuk Islam balik, maka selamat. Tak, ni kaedah. Kaedah mak ada. Tak, kita tak. Pasal apa kita kata hudud zalim? Pasalnya orang keluar dari mana pun kena lalu. Tak, orang curi pun kena lalu. Tak, syarat dia kemah. Tak, contohnya untuk bila kita. Bak hukum hudud. Orang curi motor untuk bila kita. Tak, motor depan tu. Motor-motor dia mahal-mahal sikit. Sini ukit kasih untung dia mahal kali bakal. Wai suku mahal kali. Komang. Tak, 500 cc tak tak? 250 cc ke? Oh, wai suku. Tak, orang surau. Wai suku. Wai suku parking. Wai suku harga lebih kurang berapa? RM12,000 contoh. Tak, beli cash RM12,000. Beli yang surau RM14,000. Lebih kurang lagi RM14,000-RM15,000. Tak, orang curi untuk bila untuk wai suku. Adakah kena hudud? Tak lagi. Kena tanya dulu. Tok bila tok mana anak ucik ni? Tok di motor. Maka tok kena hudud. Lepas itu. Tapi adalah hukum takzir tu. Kena bayar denda ke? Kena penjara ke? Kena rotang ke? Tak. Ha, tu lah ya. Tapi hukum hudud hukum ni. Tak. Curi kerat tangan ni payah. Tak. Ha, dok kucing tekok ke? Tak. Ha, maka tak boleh nak hukum hudud. Sebab tu kita kena tahu. Now, kita kena tahu. Yang pertamanya, mesti tahu. Sebab tu asah kepada setiap sesuatu, mesti tahu. Tahu ni ilmu. Now, maka Allah subhanahu wa ta'ala tak akan catik amalan bagi sesiapa hak tak tahu. Ya, sebab tu kalau zaman dulu. Zaman sebelum kedatangan Islam. Zaman Islam tak siapa. Maka mereka ni digelar sebagai ahli fatrah. Ahli fatrah ni apa? Ahli fatrah ni maksudnya, dosa tak ditulis, pahala pun tak ditulis. Mati kayak gini, mereka akan masuk syurga. Tak, dia panggil ahli fatrah. Contohnya orang asli, hak memang duk pucuk sungguh. Tak, memang duk pucuk sungguh, bukan duk bawah jabatan Bukit Asing. Tak, tu memang suara Bukit Asing pun dengar. Tak, ni memang duk pucuk sungguh. Tak boleh nak sapa, dakwah tak boleh nak sapa dia tu. Maka mati mereka, mati kita panggil mati ahli fatrah. Memang orang tak jumpa dia. Ahli fatrah ni contoh juga macam budak hak belum balik lagi. Tu kita panggil ahli fatrah. Nak mudah faham. Ahli fatrah. Nah, ulama' ijma' ulama' kata ahli fatrah ni akan masuk ke dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, memang tak siapa agama. Mereka tak tahu apa semua. Dan Nabi SAW juga pernah bersabda, Allah tak akan tulis amalan dan juga catatan kalau orang tu tak tahu. Tak tahu cara semayang. Tak tahu cara semayang. Maka Allah tulis pahala, tak tulis pahala. Sebab tu semayang kita kena tahu. Bukan semayang ikut imam. Tak, memang dulu kita semayang ikut imam. Tak, sekarang ni semayang kita mesti kita tahu. Buat khusus semayang. Buat apa nama ni, praktikal semayang. Tak, contohnya orang pandai semayang kali tu imam. Tak, maka tu imam pun ajar sekian semayang. Maka, beres. Tak, tu kita nak bagi contoh tadi lah, lari pula. Tak, contoh membunuh tanpa hak. Tak, bunuh tak ada hukuman. Kalau bunuh kisah, tak ada masalah. Kalau bunuh
apa nama ni, bunuh, meropok berkali-kali. Dah ropok berkali-kali, ropok, paropok, ropok, paropok, ropok. Ada ropok ni didaba dengan curi hukuman ni. Dah curi potong, potong tangan aje. Kalau merompok ni dia curi, lepas tu pun dia cederakan orang. Maka hukuman dia apa? Kerak tangan kanan, kerak kaki, kaki kiri. Dia silang. Dia silang. Dah lepas tu pun silang pula. Dah tak ada tangan, tak ada kaki lah. Dah lepas tu lah baru bunuh. Ada, teruk sangat ada. Bukan zakat dia curi, bahawa orang pula. Bunuh orang, kadang-kadang melukakan orang. Tahu, ada tak kira ropok ni? Banyak. Sebab apa kau ada ropok? Pasal hukuman tak dapat mendidik. Tahu, hukum hudud ni bukan setakat nak menghukum. Hukum hudud ni mendidik. Kita watak hukum hudud tu serung habis tau. Tak gerak lagi, baru watak serung habis tau. Betul tau. Watak tulis tebeng dekat bulatang. Bulatang apa kita panggil? Belatang bandung agak. Ke oh, sotong. Oh, bukan belatang, sotong. Entah. Ada sotong. Tulis tebeng situ, ada. Barang siapa yang mencuri akan dikerak tangan. Ada. Tak ada kunci rumah. Memang tak ada orang lagi. Ada. Tapi kalau dak kunci rumah memang orang masuk pula pasal dak kena hukum tu. Pasal mu dak kunci rumah, pasal mu lalat. Ada. Ha, ni benda-benda yang perlu kita tahu. Tak apalah, waktu sekadar tambahan ilmu. Tapi yang kita nak oyaknya, membunuh tanpa hak, duduk ranking nombor 6. Tak saja-saja bunuh. Tak bunuh orang lah, bukan bunuh kucing. Tak bukan bunuh binatang. Tak bunuh orang. Tak. Dan yang terakhirnya, lari daripada medan perang. Dan ni tak ada perang lah. Tak. Cumanya perang yang paling wajib ialah mempertahankan tanah air. Mempertahankan tanah air adalah salah satu perjuangan yang paling wajib semenjak daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sekali. Dah, sebab itulah orang tanya dah apa kuat tahan sangat ni, kuat tahan sangat ni. Kuat tahan sangat Islam ni, dah. Orang biasalah, orang kafir nak masuk sikit-sikit bagilah. Dah, ni adalah fardu ain. Dah, bukan fardu kifayah, pilihan apa semua. Dah, orang ni tambah, dah ni fardu ain bukan pilihan. Dah, semuanya mesti mara untuk mempertahan. Dah, tu selingan kita 7 dosa hak paling besar. Dah, dan terkandung yang pertama tadi iaitu lah syirik. Dah, dosa hak paling utama. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam meyak sembah Allah, jangan syirik kepada Allah, niscaya kamu akan masuk dalam syurga dan jauh daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Tu yang pertama. Yang kedua, wa tuqimus solah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dirikan sembahyang. Nah, dirikan sembahyang. Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu siapa-siapa yang mendirikan sembahyang, maka dia mendirikan agama dia. Siapa-siapa yang tidak mendirikan sembahyang, maka dia meruntuhkan agama dia. Nah, siapa-siapa hak nak bina agama dia. Kita bina agama ni apa maksud? Kita bina agama maksudnya kita bina rumah dalam syurga. Kita bina agama. Kalau kita peruntuhkan agama, kita runtuh rumah kita dekat syurga. Tak, kita nak duduk mana? Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis sahih, manusia ahli syurga. Nabi panggil ahli syurga. Ahli syurga bila dia duduk nak masuk dalam syurga, dok masuk lagi. Terjemahan dok masuk tu wallahualam. Sebab syurga ni jauh mata memandang. Jalan jauh mata memandang. Jadi dok jumpa bucu. Maksudnya bila masuk syurga ni dok keluar, dok jumpa jalan keluar. Tapi kita akan masuk. Ha, jadi akan masuk tu lagu mana? Wallahualam. Kena terang mati dulu eh. Ha, kena terang mati dulu kalau nak tahu sungguh-sungguh. Tapi masalahnya tak standby lagi nak mati. Tahu. Jadi kita tak tahu masuk tu lagu mana. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, orang ahli syurga ni nak masuk syurga. Nak masuk syurga, Nabi raya dia kena ada rumah dia dalam syurga. Dia kena ada. Dan Nabi raya ahli syurga, dia lebih kenal rumah dia dalam syurga daripada rumah di atas dunia lagi. Kenal rumah dalam syurga lebih daripada atas dunia. Siapa dia hak pernah mari Bukit Asin, nak balik rumah sesat. Wah, mana rumah aku?
Dok, nak khabar kena rumah masing-masing. Ada dok pernah sesak balik. Dok, never tu lain cerita. Ada sesak aku dah ingat rumah aku mana, aku dah ingat rumah aku mana. Semua kena. Tapi nak oyaknya kena atas dunia ni. Nabi royak ahli syurga, belum masuk syurga lagi. Lebih kena rumah dia dalam syurga lebih daripada atas dunia. Nah. Kalau macam contoh kita duduk jalan. Nah, kita sewa 2-3 hari. Kadang-kadang kena pakai wih juga nak balik rumah. Ada daripada jalan, contohnya pergi Selayang ke, pergi Putrajaya ke, pergi Nilai ke, nak balik jalan, nak balik rumah jalan. Pasal apa? Pasal duduk 2-3 hari baru. Jadi tak kena jalan balik. Memang sabar. Nah, tapi dalam syurga, ajaibnya syurga Allah, ajaibnya ahli syurga, Nabi Rayyad, dah ni nak suruh kita minat sungguh masuk syurga. Dok masuk syurga lagi, kita kenal rumah lah syurga tu lebih daripada rumah atas dunia dok. Nak royak hebatnya ahli syurga. Ha, hebatnya ahli syurga. Maka bagi sesiapa yang mendirikan sembahyang, dia mendirikan agama. Dan bagi siapa yang mendirikan agama, dia mendirikan rumah dia dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Pernah dengar tak cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam cemburu dengan Saidina Umar? Pernah dengar tak? Pernah dengar tak? Pernah dengar tak cerita ni? Cerita dia Nabi sallallahu alaihi wasallam mimpi. Mimpi masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, ni mimpi Nabi, mimpi wahyu. Eh, kita mimpi atu. Mimpi Nabi, mimpi wahyu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk dalam syurga dan Nabi menuju ke sebuah istana yang besar. Sebuah istana yang besar. Jadi Nabi pun pergi istana yang cukup besar, yang cukup comel. Memang comel. Dan di sekitar istana tu ada orang buat istana maintenance, ah. Ha. Maintenance, tapi dok pakai baju kalijah. Nah. Maintenance tu siapa dia? Maintenance tu bidadari-bidadari hak dak pakai baju. Nah, bidadari-bidadari hak dak pakai baju. Itu nak. Ada atas dunia dak kira dah akan jubah kapi ah, ada. Bukan setakat bidadari. Nah, kalau jenis gitu bangla pun mahal. Ada. Ni akhirat bidadari, bukan orang puan biasa, bidadari. Hak tengah buat istana ni bidadari. Kak bata bidadari. Tak akan baju. Gauss ni. Ada. Timbang air. Ada. Kenapa lagi buat umur? Ada. Wearing. Ada. Pasang mazak. Ada. Pasang mazak bukan duduk diri, duduk cakung. Ada. Ha. Jadi Nabi SAW nampak bidadari ni buat kerja. Jadi Nabi SAW pergi kat istana. Hebat istana ni. Hak siapa? Hak siapa? Jadi Nabi SAW tanya kontraktor. Hak buat istana tu lah. Nah. Jadi Nabi SAW tanya, ni istana ni hak siapa? Maka jawab kontraktor tadi, istana ni minta maaf, bukan hakmu Muhammad. Istana ni adalah milik Sayyidina Umar Al-Khattab. Direct bidadari ni kontraktor ni sebut nama Sayyidina Umar Al-Khattab. Sebut Al-Khattab. Ni hak Nabi SAW jamin Sayyidina Umar masuk syurga. Tahu? Dalam mimpi Nabi tu bukan setakat istana ada. Nama tu memang tukang kontraktor tu buat istana tu sebut. Ini adalah istana Sayyidina Umar Al-Khattab. Tahu? Nabi kata, oh comelnya istana Sayyidina Umar Al-Khattab. Tengok, tengok. Kehebatan apa nama ni, kekuatan yang ada dalam diri Sayyidina Umar Al-Khattab, yang mana dia membina agamanya di dunia, akhirnya dia terbina secara automatik yang dibina oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam syurga sebuah istana. Macam kita juga, rumah kita di akhirat kayak gini, lagu mana kita bina atas dunia ni? Maya jemaah sikit. Sikit je mozek adalah rumah je mozek. Dapur tak ada mozek. Contohlah, jangan royaklah syurga rumah gitu pula. Tak, rumah dalam syurga ni beza dalam bayangan kita. Tak, selagi mana nitah dalam kepala kita ni. Tak, dalam syurga kelik-kelik lagu mana, bintang lagu mana, tu bukan syurga lagi. Tak, mari lagu mana bukan syurga lagi. Nak royak comelnya syurga. Tak, kalau macam mayang pun tak, mayang sekerak-sekerak apa semua masuk syurga, tapi kena rendang dalam neraka dulu.
Oh, pasal benda, pasal tinggal juga mayang jarang-jarang. Tapi akhirnya masuk syurga tak? Masuk syurga. Boleh rumah tak? Boleh. Tapi pipi hati je lah. Ada rumah pipi hati je lah. Hak ni rumah mana lu? Ada, hak ni rumah semidi. Dia pipi hati lah. Dah mengelah tau. Ada, rumah pipi hati, rumah cik kali lah tau. Ada, orang lain boleh. Tiga tikak rumah. Pasal benda, rajin semayang, tak tinggal semayang. Mari kuliah pula, tak kira kuliah kena gandeng ke, tak kena gandeng ke. Mari macam. Tak, pasal benda? Pasal hati dia. Tak, bukan kerana aku nak sakit hati, kerana aku nak bina agama, kau nak bina rumah dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala lagi. Maka bina semayang kita. Watuqimus solah. Tak, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ayat, amalan kedua yang dapat mendekatkan kita, masuk kita dalam syurga, iaitu menunaikan sembahyang. Tu yang kedua. Yang ketiganya, watu'tiyaz zakah. Bagi zakat. Ni Nabi SAW sebut je lah dalam hadis sahih. Amalan ketiga yang mendekatkan kita dengan syurga, menjauhkan kita daripada neraka, iaitulah menunaikan zakat. Dan yang keempatnya, watasil rahimi. Hubungkan silaturrahim. Now, maksudnya yang kita dapat faham, dua yang pertama adalah hubungan kita dengan Allah. Nombor tiga, nombor empat adalah hubungan kita dengan manusia. Maka definisi takwa yang sebenarnya bukan setakat taat kepada Allah, ikut hak Allah suruh, tinggal hak Allah larang, tapi juga mesti ada hubungan baik dengan manusia. Tu definisi takwa sebenar. Ada orang semayang pernah, puasa pernah, tapi jahat dengan orang, buat zalim dengan orang, buat khianat dengan orang. Tu dah tipu duit orang, tipu kereta orang, tipu anak orang. Dah anak orang pun tipu juga. Dah ni nak bawa anak pergi belajar, balik-balik balik cucu. Dah kata bawa pergi belajar, lah kali bawa pergi nikah. Dah nikah mana tu? Nikah siang. Dah ada adalah ni teratas dah nikah siang. Bukan nikah siang hari, nikah siang. Siang Thailand. Kan salah faham siang hari pula. Tak, pakat akad tangan. Apa akad tangan? Nikah siang lah. Amba tak nikah lah. Tak. Ini nikah siang. Maka dua, nombor tiga, nombor empat, tunai zakat. Tak. Dalam, sebab apa? Dalam harta kita ada hak, hak orang lain. Tak. Kalau zakat simpanan kita, zakat simpanan lah standard. Ramai orang zakat simpanan lah. Zakat simpanan kita dalam Terengganu ni lebih kurang 19,000 lebih lah. Wujud balik jabat agama tapi 19,000. Kalau 5-6 tahun lepas 14,000 je. Tapi oleh kerana nilai-nilai tu naik sokmo. Dok, nilai rumah naik, nilai mah naik, nilai anak dara pun naik. Dok, dulu 1,000-2,000 tak apa ni. Dok, lain ni bayar 1,000-2,000 orang tu. Kenapa macam nak beli ring untuk sikar je. Dok, orang kata, tak, kenapa mas kawin 1,000 macam nak beli ring untuk sikar? Tak, baik beli ring kereta 1,000-2,000. Ni lah tak, 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 banyak lah, banyak lah. Tak, jadi naik apa? Maka nilai zakat pun naik lah. Tak, nilai zakat pun naik. Nilai gaji pun naik. Tak, nilai gaji lagu mana? Kalau dalam Malaysia sekarang ni, orang yang pendapatan dia bawah 20,000 pula. Orang pendapatan dia bawah 2,000 masih lagi dikira miskin. Masih lagi dikira miskin. Dah, ni orang panggil apa istilah dia? Pendapatan lah, pendapatan. Dah, 2,000 ke bawah masih dikira miskin. Dah, siapa dia lebih 2,000 sini? Kurang 2,000 gambar. Ada, kurang 2,000 gambar. Apa kurang 2,000? Ada. Mana duduk depan nama ni miskin ni. Ada, aku lah ya. Dah. Dah. Maka mesti wajib keluarkan zakat apabila tiba haul cukup haul dia, cukup nisab dia. Ha. Contohnya hak keluar ke WSP. Dah, keluar debok 160,000. Dah, kita simpan berapa dah? Memang cukup haul, cukup nisab dah. Dah, wak keluar 160,000, wak rumah apa semua, lah kali dia ingat zakat. Ha, dah. Ha, nak ejah lagu mana? Ah, ha, tak boleh dah. Dah. Ejah ke mana? Ejah dosa. Tak ada. Jawab di akhirat. Tapi kalau macam kita ganti pula, tak ada masalah. Sebab itulah kalau macam boleh mula-mula sekali, yang wajib kita keluar adalah zakat.
Dah, ha, zakat, zakat itu. Pasal ni, kilo LSP cukup dah setahun. Kilo LSP bekas setakat setahun. 60 tahun dah sipah. Ada, 30 tahun dah sipah. Ada, maka keluar tu, keluarkan terlebih dahulu zakat. Zakat ni bukan barang sunat, barang wajib. Barang hak orang. Dalam harta kita ada hak orang lain. Oh ni orang kita panggil dalam harta kita hak orang lain. Tak, iaitulah zakat. Tak. Ha. Sebab itulah zakat ni juga boleh menyebabkan kita sakok daripada masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Masa tu tak ada dah. Kat padang mahsyar tak ada dah ATM. Nak pergi cocong 2000 bayar. Ada dah. Dah kena bayar dengan pahala. Dah. Habis dah pahala kita bagi kau orang. Lah kali orang orang suruh kita tanggung dosa dia pula. Kita nak tanggung dosa orang? Tambuh. Dah. Atas dunia pun kita tak mampu tanggung kesusahan orang. Betul tak? Betul tak? Kesusahan orang kita tak mampu tanggung. Apatah lagi dekat akhirat tak boleh nak gimana kita nak tanggung dosa orang? Tidak sesekali. Dah. Ha, maka dua perkara yang kedua ni adalah buat baik dengan orang. Dan yang keempatnya watasilu rahim. Hubungkan silaturahim. Apa maksud silaturahim? Orang yang mempunyai hubungan persaudaraan. Nah, saudaraan kita panggil apa? Adik-beradik, pok saudara, tok saudara, tok kis saudara. Kawan-kawan tu tidak panggil apa nama silaturahim. Ya, tapi dalam bahasa Melayu hubungkan silaturahim ni macam hubung salang lah. Salang lah kena. Okay, itu hubung silaturahim ni. Ya, silaturahim ni maksudnya mereka yang ada tali persaudaraan. Jangan putuskan silaturahim. Dah. Ha, tambuh tegur tu lain cerita. Aku tambuh tegur kan. Ha, dah. Tambuh tegur lain cerita. Tapi balas juga wasap. Dah. Balas wasap. Orang ni kata mungkini. Orang ni kata mungkini. Balas juga. Tapi jangan sesekali memutuskan silaturahim. Sebab barang wajib. Barang haram untuk kita putuskan. Dah. Dan barang yang mendekatkan kita dengan syurga. Dan menjauhkan. Menjauhkan kita daripada api neraka. Iaitulah menghubungkan silaturahim. Tak? Maka kalau selepas ni, kalau boleh beki, beki lah. Kalau tak boleh nak beki, jangan putuskan. Tak? Jangan putus. Kalau rasa tak mau tegur atau surat, tak apa dah. Tak? Air raya atau surat. Lamat air raya, maaf air batin. Aku atau surat ni pasal aku nak hubung silaturahim je. Tapi jangan tebih main lagi, main rumah aku. Kutang pun kapok. Contohlah. Tak? Atau surat, atau surat. Ada apa ucap selamat raya tapi dak bagi mari rumah. Ada baloh juga kena-kena. Ada salah. Dak kita usaha hubungkan silaturahim tapi kita tak mau baloh. Jangan mari rumah aku. Dak dan darah aku naik aku dak kira dah kenapa tangan aku ada. Ada. Ha sekadar tu untuk malam ni semoga perkongsian kita pada malam ni melalui hadis sahih riwayat Muslim tadi empat perkara yang mendekatkan kita dalam syurga Allah dan menjauhkan kita daripada api neraka menjadi dak amalan-amalan kita selepas ini insya-Allah. Dak leh belaka pun kita terak sikit-sikit. Ha dak. Ha dak leh belaka kita terak sikit-sikit. Silaturahim dak leh belaka ustaz, terak sikit-sikit. Awak ngok dekat lu apa semua dulu. Ada. Ha, maka cukup sekadar itu. Apa yang baik itu datang daripada Allah. Apa yang kurang itu datang daripada diri saya sendiri. Saya minta maaf banyak-banyak. Auzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fakkinna fid din wa'allimna at-ta'wil. Walhamdulillahirrabbilalamin.